jaketnya dicopot. Oke. Mama bantu. Oke. Oke. Pinter. Lah, kok dibuang dikasih mama dong? Cabe. Thank you. Gak ada pempes. Halo semuanya, welcome back to Dapur Yanti. Kali ini udah seger ya, udah mandi, udah kinclong, udah wangi. Kali ini aku mau kedatangan temenku Dona Bayo dan kayak kakak sendiri nih. Dibawain apa ya? Harta karun, karena aku kehabisan stok teman-teman. Oke, apa ya? Lihat aja nanti. Dan aku juga bikin nasi liwet simple rice cooker ya, yang udah ada resepnya di video sebelumnya. Plung 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 plung. Dan mau bikin tempe goreng dan kakakku kayaknya bawa sesuatu juga buat tambahan menu apa aja ya. Dan aku mau cerita nih, kali ini, hari ini nih, kita bangunnya itu 1 jam lebih awal teman-teman, karena tahu sendiri ya, dalam beberapa hari ini aku juga gak masak-masak. Soalnya ribet sama anak-anak yang pindah sekolah, dan kita tentu saja beli sesuatu antara sekolah baru dan lama itu ada perbedaannya ya. Mungkin buku atau story itu semua beda seragamnya. Abja dari hijau jadi biru yang Erik. Jadi pagi-pagi tadi Erik diantar papanya ke Meridiana. Sekolah sana lumayan jauh ya, 1 jam dari rumah sini. Kalau Alek kita cuma 10 menit aku jalan kaki aja ya, cuma deket. Jadinya aku nganter Alek dan suami nganter Erik, karena kita nggak mungkin nganter bareng-bareng karena waktunya sama ya. Masuknya jam 9 teng gitu, udah harus di kelas masing-masing. Oke, ikutin aja ya. Selanjutnya aku nunggu kakakku sambil aku mau goreng tempe. Mungkin enak ya sama ote-ote seperti biasa. Aku tuh kangen beberapa hari ini kita makan di luar. Kalau makan di luar itu tahu nggak teman-teman, aku itu nggak bisa lahap banget. Gaya biasanya itu apa itu teman-teman, menunya menu Indonesia itu yang pedes. Kalau makan di luar itu tahu sendiri, nggak ada cabai, nggak ada apa ya, itu aja cuma digoreng di ala pelajar. Okelah, daripada banyak cincang, oke ikutin aja ya aku ngapain aja. Oke, stage mau sekolah. Oke, halo, di pagi-pagi nih mau sekolah. Mama nganter Alex, papa nganter Mas Erik. Oke, sekolah. Mana? Sekolah. Biar pintar. Iya, gimana? Biar pintar. Biar pintar. Nih, teman-teman udah selesai. Kebul. Udang rebon, teman-teman. Pete dan komplit. Mantap, udah selesai. Sekarang kita mau goreng tempe. Tempenya aku iris tipis-tipis teman-teman, lihat tipis banget ya. Biar kering. Kita goreng. Buat tambah-tambahan aja sih teman-teman. Gimana nggak gembul ya teman-teman ya? Sambil goreng-goreng pasti sambil nyembil. Tempe goreng itu favoritku sejak dulu teman-teman. Apalagi kalau di kampung. Tempe sama nasi anget aja udah enak banget. Di sini juga enak banget. Apalagi hari ini kita liwetan, teman-teman. Ini dia. Dia udah apa tadi tak bukain, aku langsung lari ke sini. Dapat apa, Kak? Sini. Habis goreng. Lihat, selalu dapat harta karun nih. Cabe. Thank you. Ada pempes soalnya dia. Ada pempes juga buat Alek. Erik. Soalnya ini udah nggak kepake, masih baru lagi kan, sayang banget di sini. Masih mahal, masih penuh. Segini harga kan, saya
Makasih very much. Makasih. Selalu bawa-bawa. Ini dari kulkas. Dari kulkas. Oke, sekarang habis ini apa ya? Makan-makan ya, Kak ya. Oh, okay. Dia masakin aku, teman-teman. Dia selalu masakinnya ini udah kayak kayak bakpao ini di sama makin hari makin gendut. Oke. Lihat teman-teman, kita berdua aja menunya berapa nih? Nasi liwet, sayur lontong, bala tempe. Ini lihat, tipis banget. Sebenarnya biar cepet tadi bisa kipas-kipas, tapi gurih banget. Lebih enak yang lebih enak tipis kok. Lebih lihat, kita berdua makannya segini, gimana gak gembul? Makin lama makin gembul aja. Oke teman-teman, ikutin kita makan mau mukbang ala-ala kita, mukbang rupa seadanya. Oke, stay tune yuk. Oke, teman-teman, kita selamat makan. Kerebul-kerebul ini mantep pokoknya teman-teman. Ya ampun, lihat. Petin. Nyeplos sambelnya. Enggak tahu entar di mana. Kebiasaan dia tuh, kebiasaan teman-teman, kebiasaan. Teman-teman, aku tuh pelupa orangnya. Sama aku juga pelupa banget tuh, Kak. Enak banget, ya Allah. Makannya muluk, Kak, muluk. Tadi udah cuci tangan belum? Oh, udah bersih. Udah bersih. Sekarang itu ada kulit virus ada corona virus. Ya jadinya datang nyampe rumah langsung ke WC. Harus cuci tangan dulu biar bersih. Kalau enggak gitu aduh jajah. Jajah enaknya apalagi kriuk cabe hijau. Selamat makan ya teman-teman. Selamat makan nih. Okay. Berdoa dulu deh. Oke, okay. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mama kantor ini. Sayurnya nanti dulu ini dulu aja coba. Aku ngambil sendok itu tambahkan jaga tangan. Orang sini itu ngambil sendok cuma buat gaya aja. Sebenarnya makannya pakai tangan. Lebih enak. Ini perutnya enak banget. Mantap. Tidak ada duanya. Cabenya. Jangan ngiler ya teman-teman. Ayo siapa yang ngiler. Enak banget. Apalagi pete. Cabenya tuh mantul. Lihat dia gila banget kalau makan cabe. Oke, sekarang kita lanjut makan. Ya, nanti cerita-cerita lagi, oke. Mau makan. Mantap. Nonton sinetron. Ya tuh. Nonton sinetron. Kebiasaan orang siang kita nonton sinetron sambil ngemil, sambil ngopi. Jangan mantep sambil bakwan tempe. Ya. Aku suruh dia nih minum kopi, teman-teman. Biar enggak ongap ngop. Habis makan tuh kayak orang Spanyol ya. Dia suka tidur siang. Nah, dari tadi wah gitu. Jangan kopi sana. Akhirnya ini. Tapi benar ngantuk banget biasa tidur siang kalau apa habis makan. Habis makan tidur siang. Enggak bagus itu. Bisa gendut kan, soalnya makanan kan belum mencerna deh. Iya, betul ya. Langsung tidur enggak boleh gak itu. Bagus. Untung ada aku ya di sini. Kalau nggak ada aku udah tidur dari tadi. Udah molor sejak tadi. Ambil ngopi. Ngopi. Nih kakakku udah mau pulang nih. Gak tahu udah jam 3 aja nih. Oke ya, makasih deh. Banyak. Aku yang makasih udah dimasakin nasi liwet yang enak banget. Sampai ketemu aja ya kak ya. Sampai ketemu nggak tahu kapan. Oke lagi. Oke, okay, bye-bye. Oke, okay, ya, teman-teman. Aku pamit dulu. Aku pamit. Tinggal. Oke, ya. Tak antar sampai itu. Oke, teman-teman. Lihat, mendung banget hari ini. Sekarang mau jemput Alek. Lihat, mataku sembab banget karena habis bangun tidur ketiduran nih. Dan habis itu aku mau beli buah-buahan buat anak-anak nanti pulang sekolah. Oke, okay, ikutin aja ya. Gimana, Alek? Dia rewel gak di sekolahan hari ini dan aku tanya gurunya dia makan gak soalnya dalam 2 hari ini dia
kayak kurang enak makan ya, makannya dikit banget, minum susunya yang banyak. Oke, ikutin aja teman-teman. Siapa itu sayangku? Hah? Apa? Oke, pulang sekolah, look mami. Hola, say hello. Hola. Hola, love you. Love you sayang. Pulang sekolah sayang. Sini. Cium mama dulu dong. Cium mama, cium mama. Kok tertawa. Cium mama Ki. Look, cium mama Ki. So sweet. Love you. Gimana sayang? Love you. Pinternya. Pulang sekolah nih. Hah? Mama baru belanja nih, beli buah stroberi, jeruk sama anggur. Makan apa sayang? Makan roti. Gimana? Roti enak tenan. Kecil banget suaramu dek. Capek ya dek. Malu dia. Lagi malu. Awas jatuh. Apa? Udah nyampe rumah sayang. Porta. Open gimana? Buka. Buka. Oke, let's go. Ayo, ayo. Let's go. Udah sampai kerja. Apa? Hah? Ngomongnya masih bahasa planet toh dek. Mama. Udah sampai mana rumah? One. No. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Jalan. Buka. Let's go. Mana rumahnya Alex? Let's go. Udah nyampe rumah tuh. Sebentar toh, dek. Gak ada orang yang gak bisa ding-dong. Oke sayang, oke. Ini kebiasaan kalau itu minta ting-tong. Oke, ting-tong. Jane. Gak ada orangnya, Bung Papa. Jemput Mas Erik. Sepatu-sepatu. Oke, pinter. Cepat jaket. Jaketnya dicopot. Oke. Mama bantu. Oke. Pinter. Lah, kok dibuang dikasih mama dong. Oke, makasih sayang. Cium jauh gimana? Udah sampai rumah teman-teman. Gimana? Udah sampai rumah. Udah ngacir tuh. Oke lah teman-teman, sampai ketemu di next video. Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apalagi sayang, pencet tombolnya. Gimana? Pencet tombolnya. Gimana? Pencet tombolnya. Malu. Oke lah, see you di next video. Dan bye-bye.